Setiap bulan Muharram atau Suro, perusahaan daerah Taman Wisata Madiun Umbul Square melaksanakan tradisi yang menarik, tradisi gelar budaya masyarakat Umbul dan Ruat Sengkolo Bumi Projo, dihelat di kawasan wisata Desa Gelonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Diawali dengan kirab budaya yang diisi oleh berbagai kesenian, kirab pusaka serta kirab tumpeng menyedot animo masyarakat Madiun dan sekitarnya. Dalam kegiatan ini juga dilakukan jamasan pusaka dan warga pun berebut air jamasan pusaka. Kurasan sendang menjadi tradisi yang terus dilestarikan warga Dusun Umbul, Desa Gelonggong, Kecamatan Dolopo. Ritual kurasan sendang dilaksanakan para sesepuh di tengah Taman Wisata Umbul yang memang terdapat sumber mata air belerang. Kegiatan ini merupakan tradisi tiap tahun yang digelar oleh perusahaan daerah Taman Wisata Madiun Umbul Square. Selain gelar budaya masyarakat Umbul, jamasan pusaka, kurasan sumber air belerang, ritual atau doa-doa di petilasan zaman Majapahit, ada juga penyajian gunungan hasil bumi. Warga mengaku senang dengan digelarnya acara ini, karena dengan ini warga sekitar bisa terus melestarikan tradisi warisan nenek moyang dan bisa mengenalkan tradisi tersebut kepada anak cucu nantinya. Ini sebenarnya ini adalah tradisi masyarakat yang sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, tapi sempat vakum. Sehingga pada tahun 2013 kita mulai lagi dalam rangka menyambut tahun baru haram. Dan tahun ini adalah 1440 Hijriah. Ini tradisi yang agung, tradisi yang luhur yang kita teruskan, yang ditandai dengan adanya kirab budaya, kurasa sumber belerang dan jamasan. Ruat Sengkolo Bumi Projo Nusantara yang dalamnya ada kurasa sumber belerang dan jamasan pusaka. Tradisi seperti ini akan terus dilaksanakan setiap tahunnya. Selain melestarikan warisan nenek moyang, kegiatan ini juga untuk mengenalkan Taman Wisata Madiun Umbul Square. Dari Madiun, Kusnanto, GRTV.